Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Tuti Mihrat. Selamat menonton. Terima kasih. Ini alat dan bahan yang digunakan. Tutup botol bekas, kemudian rekatkan dengan lem tembak. Hati-hati saat menggunakan lem tembak, jika kesulitan mintalah bantuan orang dewasa. Membuat daun, potong tutup botol bekas menjadi dua bagian, dan hati-hati saat menggunakan cutter dan gunting. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan di like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Lubangi bagian tengah tutup botol menggunakan gunting, dan hati-hati. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya silakan di like, komen, share dan subscribe channel Tuti Mihrat. Terima kasih.